Hello Cubers, berjumpa lagi dengan saya, WB Cuber. Oke, jadi di video kali ini, aku akan unboxing paket dari Rubik Mura. Oke, jadi pertama-tama terima kasih untuk Rubik Mura karena telah mengirimkan paket ini. Dan aku juga nggak tahu ini isi paketnya apa, jadi langsung aja aku buka. Oh ya, misalnya kalau kalian belum follow Instagram Rubik Mura, kalian bisa follow di sini. Jadi aku akan kasih. Oke, langsung aja kita lihat dalamnya. Jadi ini dia isinya. Rubik Mura. Mantap. Dapat stand, ada yang warna oranye. Terus ini warna putih. Lanjut. Oke, jadi di sini ada 3x3 dan ini kayaknya sih 6x6. Ini adalah Yushin Black Kirin 3x3 dan ini adalah YJ Ruishi 6x6. Jadi aku akan mulai dari ini dulu, dari Yushin. Ada pamflet juga di dalamnya. Mirip apa ya ini? Ini feel-nya mirip dengan Little Magic, Yushin Little Magic. Tekstur dari cube-nya juga mirip-mirip. Oke, aku coba corner cut-nya. Oke, lumayan. Feel-nya sandy, berpasir, terus ringan. Ini kok di tanganku agak susah dikontrol sih. Tapi kalau lama kelamaan dipakai main sih kayaknya juga udah bakalan terbiasa nanti. Gampang gitu terbiasanya. Mirip gini nih. Yushin Little Magic. Oke, lanjut ke 7x7. 6x6. Oke, jadi ini dia. YJ Ruishi. Buat pamflet dan Rubik. Ini kok kayak habis di loop gitu ya? Kayak lengket-lengket, habis bekas loop gitu. Nggak lengket sih, kayak licin-licin bekas loop. Oke, first turn. Waduh, bentar, ini aku coba lap dulu. Nah, ini mendingan gripnya. Oke, sebelumnya aku nggak pernah punya kali 6x6, jadi ini adalah 6x6 pertama aku. Dan kalau menurutku sih, untuk sebuah kali 6x6 ya oke lah, ya nggak bagus-bagus banget sih ini putarannya. Kok menurutku nih agak berat gitu. Terus kalau kita mainin 3x3 stage-nya itu kayak masih wobbly gitu, kayak kurang stabil. Dan juga suka nge-lock sepertinya nih. Atau mungkin harus di tension dulu atau di setup biar makin bagus. Inner, waduh, inner layer-nya berat banget. Saya kalau diputar kayak, maksudnya inner layer-nya aja itu ngelock, apa, suka ngelock sama berat sih. Tapi kalau kayak diputar gini
Ya, oke lah. Nggak ringan, tapi ya lebih ke berat sih. Ya, oke, teman-teman. Jadi video unboxing kali ini singkat aja. Jadi cuma unboxing dan first impression. Sekali lagi terima kasih juga untuk Rubik Murah karena telah mensponsori video kali ini. Dan misalnya kalau teman-teman ingin beli Rubik ini, nanti linknya aku akan taruh di deskripsi. Dan misalnya kalian belum follow Instagram Rubik Murah, kalian bisa follow di sini. Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Seperti biasa teman-teman, thanks for watching and always cubing.